Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Rio Hotspot Channel. Oke, sebelumnya kami mohon maaf jika audio atau suara kami agak kurang enak didengar ya, dan kami agak telat bikin video sebab kondisi kami lagi kurang sehat nih, lagi sakit juga. Jadi, ya sebisa mungkin kami usahakan untuk upload video ya. Yang pertama ini masih berkaitan dengan laga Championship Series kemarin ya, saat Persib jumpa Bali United. Yang pertama itu ada yang nanya, apakah benar nih finalnya pakai sistem home away? Setahu kami emang iya ya, format awal atau regulasi awal emang di Championship Series ini tuh semuanya pakai format home away. Baik perebutan tempat ketiga maupun final semuanya pakai sistem home away. Tapi ini juga bisa berubah sewaktu-waktu loh ya, tergantung ya maunya LIB lah. Contoh misalnya gini lah, ada tim yang misalnya kurang beruntung, tiba-tiba ya ada perubahan peraturan. Contoh gini deh yang paling gampang, misalnya nih finalnya itu Persib lawan Borneo FC nih. Terus pertandingan pertama Borneo FC ini menang, ya bisa aja kan format home away-nya ini tiba-tiba diganti nih jadi format satu turnamen atau satu pertandingan aja, itu bisa aja. Atau mungkin sebaliknya lagi gitu juga, ya jadi kita tunggu aja nih kalau format awalnya emang dari PSSI dan LIB itu emang Championship Series ini semuanya pakai sistem home away loh ya. Tapi ya jangan lupa juga ini tuh Liga Wakanda, semuanya bisa diatur seenak jidatnya. Yang kedua ada yang komentar, dua gol Persib ini berbau offset. Dua gol yang mana ya? Kalau gol Siro memang kami akui ini berbau offset. Sebab ya, kalau kita lihat nih di tayangan ini memang posisi badan Siro ini lebih sedikit di belakang posisi dari Elias Dolah ya. Ini videonya ya. Tapi kalau untuk gol Febri ataupun Edo, ini murni menurut kami nggak offset sama sekali loh ya. Lihat aja nih videonya. Ini Febri posisinya masih di belakang pemain lawan ya. Begitu juga Edo. Edo ini posisinya adalah di belakang David Da Silva. Jadi di sini nggak ada istilah offset ya. Kecuali gol Siro mungkin ini masih bisa diperdebatkan. Yang ketiga ada yang komentar, saat kami bilang yang masuk ke lapangan itu orang yang bodoh. Dibilang itu wajar katanya, sebab itu loyalitas. Loyalitas dari mana ya? Apakah kalau supporter ngerugiin klub itu disebut loyalitas? Kalau orang pikirannya kayak gini, wajar dong kalau selama ini masih banyak yang nyalain flare tapi mereka nggak nganggap bersalah, mereka nganggapnya loyalitas. Loyalitas itu adalah bantuin klub tanpa merugikan klub. Coba lihat gesturnya Ezra Walian, sampai bilang mikir pakai otak. Sebab Ezra tahu Persib bisa aja kena sanksi kalau penonton ini masuk ke lapangan, apalagi sampai Ezra ini ngasih jersinya ke dia. Soalnya ini tuh kejadiannya terjadi saat peluit baru saja ditiupkan alias masih on. Kecuali wasitnya ini udah nggak ada di lapangan atau pemain udah salaman dengan wasit, ini baru boleh penonton masuk ke lapangan. Kalau ini kan penonton masuk ke lapangan tapi pemain belum salaman sama wasit, alias wasitnya pun belum masuk ke lapangan. Nih lo boleh lihat lagi nih video kayak gini nih. Ini apa nih? Apakah disebut loyalitas kayak gini? Ini pertandingan masih on lo, tapi dia ini lari ke lapangan. Apakah ini yang disebut loyalitas? Gak habis pikir lo sama pikiran orang-orang kayak gini nih. Jadi makanya wajar kalau kami bilang SDM supporter kita atau masyarakat kita itu masih banyak yang rendah. Mereka ini masih mementingkan ego dibandingkan IQ. IQ itu harus lebih tinggi dibanding ego. Jangan ego lu yang lu tinggiin. Loyalitas itu gini loh contohnya. Kalau Persib mau main nih, terus Boboto datang nih ke kantor Persib ngasih semangat, itu baru loyalitas. Kalau penonton nerobos ke lapangan itu bukan loyalitas, namanya kegoblokan. Sekarang gini deh, kalau seandainya saja LIB ini ngasih sanksi atau Komdis ini ngasih sanksi gara-gara ada penonton merobos ke lapangan, terus tiba-tiba hasil kemenangan Persib ini digugurkan dan Persib gagal ke final, apakah itu masih pantas disebut loyalitas? Mikir makanya pakai otak, jangan pakai dengkul. Yang keempat, yang kemarin komentar katanya musim depan Persib harus coba membidik Andika, Imade Andika ya. Ini kami setuju banget nih, sebab di laga ini Andika ini mainnya luar biasa, cepat, kuat, dan lugas. Sebab ya, sekelas Ciro aja gitu ya, pontang-panting lu hadapin Andika. Ini bek kanan yang luar biasa menurut kami, dan kami yakin ini di bursa transfer ini akan jadi rebutan tim-tim Liga 1 deh. Yang kelima adalah Umu Mutar ini nyentil nih Eko Maung. Nah ini videonya ya, nah silahkan komentar kalian. Gitu kan, ada yang bilang Persib tidak akan menang dengan Bali. Ya,
itu ada orang Bandung kata yang ngomong itu, tapi nggak tahu orangnya siapa ya. Hati-hatilah bicara ya. Kalau orang Bandung mau kalah, maka Bandung menang gitu kan. Ya. Bicaranya bukan begitu ya. Maaf aja deh. Tajul aja deh, tidak senang ya. Tidak baik. Itu tadi ya 5 hal yang kami belum sempat bahas atau kurang kami bahas di video kemarin, fakta di balik laga ya. Yang ini silakan pendapat kalian masing-masing. Ini cuma pendapat kami aja loh ya. Dari Bali United, di tubuh Bali United lagi ada ketegangan nih, usai kalah dari Persib. Para pemain Bali United ini terlibat cekcok satu sama lain. Di antaranya ada Ramadhan Lestaluhu nih yang cekcok dengan Basim Rasid di locker room, yang kami pun nggak dapat videonya, tapi cuma kabarnya infonya ini cuma gara-gara ya Ramdhani ini ngajak apa, menyulut emosi lah para pemain Persib dan ditegur sama Basim Rasid, tapi ternyata Ramdhani ini nggak terima dan katanya Basim Rasid di laga ini terlalu ngebelain Persib karena Basim Rasid ini mantan pemain Persib, itu katanya lo ya. Lalu yang paling jelas adalah keributan antara Elias Dolah dengan Privat Mbarga. Privat ini menyalahkan Elias Dolah sebab 3 gol yang bersarang ke gawang Bali United. Sementara Dolah nggak terima. Sebab menurut Dolah, justru yang di laga ini nggak ada berperan itu adalah Privat Mbarga. Ya emang kita tahu lah, kita juga sama-sama melihat ya. Elias Dolah adalah salah satu pemain Bali United yang paling menonjol di laga ini. Sementara Privat Mbarga, kami nggak tahu nih kontribusinya apa sih di laga ini. Kayaknya nggak ada deh. Ya silakan aja nih pendapat kalian gimana. Dan ini menarik sih buat kami sebab Elias Dolah ini sekarang ini lagi diincar sejumlah klub Liga 1 seperti Arema, Borneo FC, Dewa United, dan lain-lain. Dan semisalnya ini terjadi keributan seperti ini dan misalnya Bali United lebih memilih Privat Mbarga, ya bisa saja kemungkinan Elias Dolah akan hengkang dari Bali United. Oke, sebelum kita lanjut ke berita klub yang lain, kita mampir dulu ke Timnas Indonesia. Ini ada yang kurang teliti sih kemarin kami ini membahasnya. Ternyata bukan 23 pemain lo ya yang dipanggil. Cuma 22 pemain lo ya. Ini daftarnya cuma 22 pemain. Berarti ada satu slot kosong lagi yang tersisa sebab persyaratan untuk main di kualifikasi Piala Dunia sebuah tim negara itu harus mendaftarkan 23 pemain. Nah, jadi pertanyaan ya, satu slot kosong ini buat siapa? Nah, kalau prediksi kami pribadi, ini satu slot kosong kemungkinan akan diisi oleh Martin Paes. Sebab Martin Paes ini cuma lagi nunggu suratnya turun aja dari Badan Arbitrase Olahraga Dunia. Tapi nggak tahu menurut kalian ini satu slot kosong ini buat siapa nih? Atau mungkin emang cuma 22 pemain? Kalau 22 pemain nggak mungkin, sebab syaratnya aja 23 pemain sih. Jadi ya kita lihat nanti siapa yang akan mengisi satu slot kosong terakhir di Timnas di kualifikasi Piala Dunia ini. Di sisi lain, saat pernah kami bilang kalau para lokal pride ini tuh adalah barisan orang-orang sakit hati lantaran mereka ini disingkirkan oleh PSSI dan sekarang mereka ingin mengkudeta PSSI. Waktu itu kami ini banyak banget yang menghujat dan mengkritik, yang bilang kami ini sok taulah inilah itulah. Nah sekarang dengar sendiri ya pernyataan Fahri Husaini, dia ini masih sakit hati sama PSSI. Ya, Coach Fahri kecewa. Yang saya kecewa adalah cara. Oke. Okay. Ya enggak? Cara menyampaikan itu melalui telepon. Iya. Ya. Ini bukan cara yang elegan buat saya itu. Gimana? Udah dengar dan lihat sendiri kan? Benar dong yang kami bilang. Kalau si Fahri Husain ini masih sakit hati sama PSSI sebab dia ini dicoret sama PSSI cuma melalui telepon. Dan sampai sekarang dia ini nggak pernah dipanggil lagi oleh PSSI. Sementara yang lain itu masih ada yang bertahan di PSSI. Ya sama kasusnya dengan Towel. Towel itu terakhir di PSSI tahun 2015-2016 deh. Tapi sejak itu Towel ini nggak pernah lagi loh dipakai oleh PSSI. Sementara teman-teman dia yang dari 2015 itu sampai sekarang masih ada loh yang bercokol di esko PSSI. Kenapa dia ini nggak pernah dipakai lagi? Apa sebabnya? Itu kan jadi pertanyaan dan makanya dia juga masih berjuang terus ya menggonjang ganjing PSSI agar ya kita tahu lah sama-sama tujuannya. Jadi sekarang paham ya. Jadi kami ini bukan asal jeplak ataupun apa, emang kenyataannya seperti itu. Lalu ada juga yang nanya, Bang, kalau misalnya Israel dicoret sama FIFA, berarti Timnas Indonesia gantiin Israel dong di Olimpiade. Oke,
Untuk yang ini kami jawab ya. Dalam aturan memang seperti itu, sebab yang melakukan kualifikasi atau playoff kemarin adalah Indonesia lawan Guinea dan Guinea yang lolos. Berarti kalau misalnya ada satu slot yang dicoret, itu yang menggantikan adalah posisi terakhir yang melakukan playoff. Di sini Indonesia yang harusnya masuk. Tapi ini suatu hal yang mustahil buat kami. Kenapa demikian? Karena kalau prediksi kami, FIFA ini nggak akan mencoret Israel. Sebab Israel ini tuh negara terlicik di dunia, negara termafia di dunia. Ya, hampir 11-12 lah dengan FIFA. Jadi ya, agak mustahil sih FIFA mau nyoret Israel. Apalagi Israel ini kan benar-benar benci loh sama Indonesia. Buktinya ya, di Piala Asia kemarin, baik senior maupun U23, Israel ini benar-benar minta sama teman-temannya buat nyurangin Indonesia. Di sini aja udah kelihatan, Indonesia ini benar-benar nggak diinginkan loh masuk ke ajang-ajang internasional. Ya kita tahu lah, Israel dan FIFA ini ya bestian. Agak mustahil buat kami, istilahnya walaupun katanya Israel akan dicoret, ini hal yang mustahil sih buat kami. Dan Indonesia pun kecil kemungkinan sih untuk gantiin Israel, kalaupun Israel dicoret loh ya. Oke, lanjut ke berita klub ya. Kita mulai dari PSIS Semarang. Ini kabarnya mantan backnya Persita Tangerang asal Inggris Adam Mitrick lagi akan trial nih di PSIS. Katanya sih si Adam Mitrick maksudnya buat gantiin posisi Lukau nih yang fix akan hengkang ke Barito Putra. Nah, si Adam ini saat ini masih tercatat ya sebagai pemainnya dari klub Colwyn Bay di Liga Wales. Ya, mark itu aja, benar apa enggak sih si Adam Mitrick ini akan jadi back asingnya PSIS musim depan. Lalu ada Persija Jakarta yang kabarnya justru selangkah lagi akan mendapatkan back milik Barito Putra, Renan Alves. Alves katanya sih udah di Jakarta nih. Nah, ini menarik sih sebab Persija ini kan belum juga bisa menyelesaikan masalah registration band. Apakah bisa nih Persija ini belanja? Makanya untuk kali ini kita akan lihat dalam waktu dekat ini. Kabarnya sih manajemen Persija ini akan melakukan pertemuan nih dengan para Jackmania untuk membahas hal ini. Nah, kalau misalnya Persija ini bisa keluar dari registration band, kemungkinan sih memang seperti itu. Pemain-pemain incaran sih udah banyak ya, cuma tinggal tunggu ini aja. Kita akan lihat nanti kelanjutannya bagaimana antara Jackmania dengan manajemen Persija dalam menyelesaikan masalah registration band. Untuk hal ini ya, untuk kasus ini, di segmen selanjutnya besok mungkin ya kita akan bedah secara tuntas bagaimana sih kondisi Persija dengan Jackmania usai Persija ini kena double kill ya dari FIFA. Begitu juga dengan PSS Sleman. PSS Sleman katanya sih udah ngeberesin nih masalah utangnya sama mantan pelatihnya, yakni Mirian Mihail. Dan kalau ini udah benar dan selesaikan, berarti kan udah dicabut dong sama FIFA. Tapi kan bisa aja ini tuh PSS bilang gitu, tapi ternyata cuma buat ikutan transfer. Nah, daripada kita menebak-nebak dan menduga-duga ya, kita lihat aja nanti di situs FIFA apakah benar nama PSS Sleman ini udah dicabut dari sanksi registration ban apa enggak. Kalau misalnya di FIFA belum dicantumkan tapi PSS masih bisa ikutan transfer, ya harus dipertanyakan ke PSSI. Dua tim Liga 1, PSIS dan PSM Makassar kabarnya lagi rebutan nih buat ngedapatin striker asal Portugal, Hugo Firmino. Striker berusia 35 tahun ini musim lalu main di Liga 2 Portugal bersama klub Fenevil. Catatannya sih nggak begitu bagus ya, 29 kali tampil cuma cetak 1 gol. Tapi kemungkinan ya karena harganya sangat murah, jadi 1 miliaran aja, ya mungkin inilah yang menjadi dua tim ini tuh ngebet buat ngedapetin Firmino. Ya kita lihat nanti aja siapa yang akan mendapatkan Firmino. Firmino lo ya, bukan Firminho. Firmino yang ini, bukan Firminho yang ini. Kalau Firminho yang ini mah ya, Mimin juga mau buat dimasukin ke klub Mimin. Ini pun sama nih, ada dua tim Liga 1 yang lagi berebut tanda tangan ex pemain timnas Indonesia, Yan Tobas. Nah ya Ella, daripada rebutan tanda tangan dia, mending tanda tangan Mimin nih, gratis kok. Ya nggak gitu juga ya.
Dua tim itu adalah Persebaya dan PSBS Biak. Nah, saat ini Yanto Basna ini masih tercatat sebagai pemain pracuap FC di Liga Thailand dan kontraknya sih akan habis di akhir Juni ini ya. Jadi wajar kalau dua klub ini memang berburu tanda tangan Yanto Basna sebab yaitu gratis cuy. Ya kita lihat nanti nih kemana Yanto ini akan berlabuh. Apakah akan jadi Papua berikutnya di Persebaya atau justru pulang kampung ke Papua bersama PSBS. Masih dari Persebaya ada nama Gilson Costa, gelandang berusia 27 tahun yang saat ini tanpa klub, yang musim lalu main di Liga Lebanon. Nah, Gilson ini adalah salah satu di antara sederet pemain asing yang lagi diseleksi oleh Paul Munster. Nah, jadi masih banyak pemain asing yang saat ini tuh lagi diseleksi oleh Paul Munster ya. Dan kita akan terus update perkembangannya siapa aja sih satu per satu sosoknya, makanya stay tune terus ya.